Hai semua, assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi kek coklat mousse yang super simple. Hanya guna blender saja. Di sini saya pecahkan 2 biji telur, tak kisah grade apa. Jangan pening-pening fikir. Gunakan je telur yang ada kat rumah tu. Lalu 1 cawan gula. Kalau misalnya anda tiada sukatan cawan seperti ini, boleh je guna cawan mak kau kat rumah tu. Tak ada siapa marah. Lalu saya juga masukkan 1 cawan serbuk koko pelbagai jenis jenama. Tapi syaratnya anda harus menggunakan cawan yang saiznya sama daripada awal sampailah akhir. Lalu di sini saya lanjutkan dengan masukkan 1 cawan susu cair. Kemudian saya tambahkan 1/2 cawan susu ketan manis. Ni kalau jika misalnya anda nak guna 1 cawan juga tak jadi masalah. Tapi kalau kadar diabetes kau tinggi, kau jangan salahkan aku pula. 1/2 cawan saja ya, sebab kita dah guna gula tadi. Ha, lalu masukkan. Kemudian saya juga menggunakan 1 cawan minyak masak. Minyak masak biasa yang ada kat rumah tu, yang biasa kita goreng ayam, goreng ikan. Ha, tapi kau jangan pula apa guna bekas minyak goreng ikan, goreng ayam, minyak baru. Ha, tambahkan 1 cawan. Ha, macam tu je. Lalu jom kita kisar. Kisar lebih kurang 5 ke 10 minit. Jangan awal sangat, nanti bantat pula kek tu. Dah salahkan Farah Erna Kitchen bagi resepi tak betul. Padahal dia yang tak betul. Orang cakap 5 ke 10 minit, dia 1 minit blender. Memang bantat lah. Lanjut. Lalu masukkan dalam 1 bekas. Kau pakailah bekas apa pun ada kat rumah tu. Kalau tak ada juga, curilah bekas mak kau. Dekat almari kan banyak kan mangkuk-mangkuk tu. Ha. Lanjut, di sini saya masukkan 1 cawan setengah tepung gandum. Jangan lupa kita ayak bagi menghilangkan ataupun mengelakkan mendasing-mendasing. Faham kan? 1 cawan, satu lagi tu setengah. 1 cawan setengah. Ha, tahu kan? Kau tak tahu juga, aku pun tak tahulah macam mana lagi. Tapi tepung tu masukkan sedikit demi sedikit, lalu gaul. Ha, kau jangan masukkan terus macam aku ni, susah nak gaul. Ha, masukkan sedikit demi sedikit lalu gaul. Ha, barulah sekata. Kalau macam gini macam payah sikit. Macam ni. Ha, lalu ni saya masukkan 1/2 lagi tepung gandum. Tadi kan saya cakap 1 cawan setengah. 1 cawan full. Lalu yang kedua tu 1/2 aja. Sama macam tadi. Jangan lupa ayak. Lalu gaul-gaul lah sambil ayak tu, sambil gaul. Tak pun masukkan sikit-sikit gaul. Jangan terus macam ni. Susah nak gaulnya. Cara gaul suka hati. Tak ada teknik apa bolak-balik ke tonggang terbalik. Tak ada. Suka hati kau nak gaul macam mana. Oh ya, nasib baik saya ingat. Jangan lupa untuk tambahkan baking powder dan baking soda. 1 sudu masing-masing tu ya. Lalu gaul rata. Ha, nanti dia akan jadi macam ni setelah anda gaul rata. Nampak tak? Tak lah, terlalu cair dan juga tidak terlalu pekat. Adunan dia macam ni. Kemudian anda sediakan loyang. Kalau anda nak letak baking paper silakan. Tapi sebab saya, loyang saya ni jenis mudah, dia tak melekat. Lagi satu, nak buka dia pun tak perlu tonggang terbalik. Jadi tak perlu baking paper, saya masukkan je terus. Ni saya tak ada oleskan minyak ke apa ke, tak ada. Ni kalau anda nak guna baking paper silakan ya. Kemudian ni saya hentak-hentak sikit. Lanjut, sediakan pengukus lalu didihkan air. Pastikan pengukus anda dah benar-benar airnya tu mendidih, lalu barulah masukkan kita punya adunan kek. Sebelum anda tutup, pastikan alas pengukus tu anda dah lapikkan guna kain atau apalah bagi mengelakkan wap dia tu, wap air tu mengalir ke kita punya adunan. Kukus lebih kurang 60 minit.
Setelah 60 minit, mari kita cek sama-sama adakah kek kita telah masak dengan sempurna. Wow, nampak tak? Menaik dengan sempurna, mengembang dengan sempurna. Cara nak tahu ia dah masak ataupun tidak, anda boleh gunakan lidi ke ataupun apalah anda cocok. Ha, jika adunan tu tak melekat, maknanya kek kita dah masak. Macam ni dah masak lah. Kalau melekat, maknanya kena kukus lagi. Mari kita beralih ke topping. Di sini saya guna lebih kurang 4 ke 5 sudu margarin. Kalau nak guna butter, silakan. Lalu kita nak cairkan. Masukkan 1 cawan susu kental manis. 1 cawan. Masukkan setengah cawan serbuk koko. Setengah saja, kalau lebih nanti pahit pula. Lalu gaul rata. Kalau misalnya anda ada coklat, masakkan lagi, bagus. Tapi kalau anda tak ada, boleh guna koko macam saya ni. Lalu gaul rata. Ini tak perlu lama, sekejap aja. Kalau lama-lama nanti dia bergumpal dan juga hangus. Ni jika ia dah tercampur rata, boleh matikan api. Sekarang kita tinggal tuangkan aja di atas permukaan kek kita. Kalau misalnya anda suka topping yang banyak, bolehlah buat dalam kuantiti yang banyak, doublekan je. Kalau suka yang sedang-sedang saja macam saya, boleh ikut. Sebagai cantik-cantik ni, saya nak tambahkan coklat atas dia. Coklat rice. Kalau anda tak nak, bergantung pada selera masing-masing, anda nak letak topping apa pun di bahagian atas tu. Nak letak yang rice warna-warni ke ataupun coklat chip ke, silakan. Ha, ni yang saya kata tadi lho, yang saya mudah sebab ada tempat buka dan juga tutup dia. Jadi saya tinggal buka aja di bahagian tu. Macam ni. Nah, tu toppingnya pun dah turun ke bawah. Lalu tinggal angkat je. Jadi tak perlulah nak tunggang terbalik kek tu kan. Ha, jadi tak ada baking paper pun tak apa, sebab dia tak melekat pun. Lalu ni kita buka perlahan-lahan. Ni panas eh. Ha, nak tunggu sejuk pun boleh juga, tapi saya dah tak sabar sangat. Tu, ha. Menggoda betul. Jangan jealous. Mari kita foto. Kita nak tengok dalam dia macam mana bentuk kemos ni. Ha, tu sorry ya, saya guna parang. Sebab saya duk kulu kile cari pisau tak jumpa. Tak tahulah mana letak. Macam ni lah kalau jenis letak sembarangan. Ha, nampak tak? Lembut eh. Saya potong ni lembut betul. Wow. Hei, korang memang betul-betul wajib cuba resepi ni. Sebab mudah dan sangat-sangat-sangat sedap. Tu. Kan dia cakap, moist betul. Nampak dari sini je pun dah tahu. Tu, nampak dalam dia. Betapa nyoklatnya. Kalau bahasa Indonesia, orang Indonesia cakap nyoklat banget. Ha. Mari kita letak dalam piring dulu. Nampak tak? Moist sangat-sangat. Cuma rupanya agak hodoh sikit lah, sebab saya ni tak reti sangat nak hias. Kalau anda kreatif, boleh lah hias lawa-lawa. Tu penampakannya. Anda bolehlah cuba dekat rumah, sebab apa, bahan dia pun merupakan bahan asas yang biasa kita jumpa. Dan cara buatnya pun mudah, guna blender je ataupun guna pengisar. Mari kita cuba. Tu, lembut sangat-sangat. Dan keknya tak kering pun. Sangat-sangat moist. Saya harap resepi kali ini bermanfaat. Kalau anda suka, jangan lupa untuk tekan like. Jangan lupa untuk share ke semua orang, agar mereka dapat mengetahui tentang resepi yang cukup mudah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe saya, ataupun kalau di TikTok, jangan lupa untuk follow saya.